Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقدوتنا محمد المصطفى المختار وعلى آله الأطهر وأصحابه الأخير أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, mencurahkan kebaikan bagi kita. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini semakin menaungkan hati kita. Tidak hanya kita bertemu di masjid ini di dunia ini, tapi juga kita berharap dipertemukan oleh Allah nanti di akhirat di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, tadi Bu Yang Ustaz sudah bertanya kepada kita semua, kalau kita ditanya, kita cinta tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Syafi'i pernah menulis syair begini. Orang yang mencintai itu pasti mengikuti siapa yang dia cintai. Karena tidak mungkin orang yang mencintai dia mengabaikan orang yang dia cintai. Siapa saja yang mencintai sesuatu, maka pasti dia akan mencintai. Karena mustahil orang yang kemudian dia mencintai sesuatu tapi kemudian dia tidak mengikuti apa yang dia cintai. Karena orang yang kalau dia sudah cinta terhadap sesuatu, apapun yang ada pada sesuatu itu, maka dia akan mengikutinya. Kita cinta kepada orang yang kita cintai, kita cinta kepada orang tua kita, maka apapun yang diucapkan oleh orang tua kita pasti kita ikuti. Apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, kita ikuti. Kalau kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang dilakukan oleh Nabi, kita lakukan. Bahkan saking cintanya kalau para sahabat, ada salah seorang sahabat ketika melihat Nabi kalau lewat di satu jalan, nah kebetulan jalan itu ada dahan pohon yang menghalangi kepala beliau sehingga beliau jalannya harus menunduk. Setiap kali beliau lewat jalan itu, beliau menundukkan kepalanya. Setelah Rasul wafat, pohon itu sudah tidak ada. Ada sahabat yang melewati jalan itu, tapi dia tetap jalan dengan menunduk, padahal pohonnya sudah tidak ada. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, ya bulan, kenapa kau jalan di situ dengan kepala menunduk? Kemudian sahabat ini mengatakan, karena dulu aku melihat Rasul jalan di jalan ini dengan kepala menunduk, padahal Rasul dulu menundukkan kepalanya karena ada dahan pohon yang menghalangi kepala begitu. Sahabat apapun yang dilakukan oleh Rasul, karena sudah saking cintanya, mereka sudah tidak bertanya kenapa Rasul melakukan ini, kenapa Rasul melakukan itu. Karena kaidah di dalam percintaan, kalau sudah mencintai seseorang, maka apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, kita pasti akan mengikutinya. Kadang-kadang sudah tidak masuk logika, tapi begitulah para sahabat ketika sudah menempatkan cintanya kepada Rasul SAW. Dan Rasul itu beliau bukan hanya seorang ayah, seorang pemimpin, tapi beliau juga seorang Rasul. Kalau seorang Rasul berarti beliau membawa risalah. Seorang Rasul, seseorang disebut Rasul, utusan, berarti ada risalah yang dia bawa, ada sesuatu yang dia bawa.
kita bulan Rabiul Awal memperingati Maulid Nabi. Yang kita lihat itu bukan hanya sosok nabinya. Sosok nabi itu memang kata para ulama sudah rahmat, nabinya sendiri itu sudah rahmat. Tapi nabi itu membawa sesuatu yang besar. Apa sesuatu yang besar itu? Nabi membawa risalah. Karena Allah sudah mengatakan, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist." Kami ini telah mengutus para rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil bayyinat, dengan bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan. Allah berikan dua kepada para rasul itu. Yang pertama adalah Al-Kitab, yang kedua adalah Al-Mizan. Al-Kitab kepada rasul berarti Allah turunkan Al-Qur'an. Yang kedua adalah mizan. Mizan itu adalah timbangan, peraca, yang dengan itu kemudian manusia akan menegakkan keadilan di permukaan bumi. Rasul itu datang kepada manusia bukan dengan tangan kosong, beliau membawa sesuatu. Itulah yang kita sebut dengan syariat. Dan syariat itu kata para ulama, fitatu syari' al-muta'alliqu bil af'alil 'ibad bil iqtidai aw at-tahyiri aw al-wadhi. Jadi yang maksud dengan syariat itu adalah sesuatu yang menjadi seruan asy-syari', yaitu Allah dan Rasulnya, yang itu berkaitan dengan perbuatan hamba, baik itu perkara iktidak ataupun pilihan ataupun wadi. Iktidak itu adalah sesuatu yang diwajibkan, baik itu adalah perkara wajib ataukah itu perkara ikhtiar pilihan ataukah itu adalah kondisi. Khitab syari, jadi rasul itu membawa seruan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Dan risalah yang Allah bawa, yang Allah turunkan kepada rasulnya, itu pasti membawa kemaslahatan. Karena manusia dia hidup pasti dia mencari kemaslahatan. Bapak dan ibu kerja itu pasti cari maslahat. Bapak bekerja itu pasti cari kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah kepentingan, sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan diri kita dari kebinasaan, itulah yang disebut dengan maslahat. Syariat itu Allah turunkan itu untuk membawa kemaslahatan. Sehingga dari situ para ulama kemudian membuat satu kesimpulan, haitsu ma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana ada syariat, maka di situ pasti ada kemaslahatan. Dan tidak bisa dibalik. Haitsu ma takunul maslahah yakunu syar'u. Di mana ada kemaslahatan, maka di situ ada hukum syarak, tidak bisa dibalik. Di mana kita menerapkan hukum syariat, maka di situ akan lahir kemaslahatan. Dan kemaslahatan di dalam Islam itu ada yang namanya daruriyat, ada yang namanya hajiyat, ada yang namanya tahsinan. Daruriyat itu adalah kemaslahatan yang kalau itu tidak ada, maka itu akan menyebabkan kebinasaan, kehancuran bagi umat manusia. Dan para ulama telah menyimpulkan daruriyat itu ada 7, ada 8. Yang pertama adalah maslahat yang disebut dengan hibbuddin. Jadi syariat ini diterapkan, syariat ini diturunkan oleh Allah sesungguhnya adalah untuk menjaga agama Allah itu sendiri. Hibbuddin, menjaga agama. Makanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci orang yang murtad dari agama. Orang yang keluar dari agama. Sampai Nabi mengatakan man badala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Jadi tidak tanggung-tanggung hukumannya itu adalah dibunuh. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Perangilah mereka itu orang-orang musyrik sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah itu kalau di dalam Al-Qur'an bukan fitnah tuduhan tanpa dasar. Tapi fitnah itu adalah bencana yang menimpa agama. Yang pertama adalah syirik, kemusyrikan. Jadi memerangi orang musyrik itu untuk menghilangkan kesyirikan, itu bagian dari hibbuddin, bagian dari menjaga agama. Sehingga agama ini satu-satunya hanya milik Allah, hanya agama Allah yang ada di permukaan bumi. Tidak ada agama yang lain. Sehingga Allah menangkan agama ini di atas agama yang lain. Jadi kalau di dalam syariat Islam tidak bisa orang kemudian dia seenaknya saja kemudian murtad keluar dari agama, itu sama saja dengan dia meninggalkan agamanya kemudian mempermainkan agamanya. Yang kedua,
hibdun nafs, menjaga jiwa. Jadi tugas maslahat dari syariat itu adalah menjaga jiwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, walakum fil qisasi hayatun, di dalam qisas. Qisas itu adalah hubungan, apa, hukuman setimpal. Kalau ada orang yang dibunuh, maka pembunuh akan juga dibunuh. Itu qisas. Di dalam qisas itu, di dalam hukuman qisas itu, hayatun. Allah mengatakan ada keberlangsungan hidup. Sebenarnya hukuman semacam ini sudah berlaku di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu orang jahiliyah sudah membuat satu aturan, al-qatla anfalil qatli. Orang yang membunuh itu maka dia juga akan dibunuh. Tetapi persoalannya, orang Quraisy, orang Arab jahiliyah, mereka tidak konsisten dengan hukuman mereka itu. Sehingga Allah turunkan hukum yang lebih adil. Karena kalau yang membunuh itu dari kalangan bangsawan, mereka tidak mengeksekusinya. Maka Allah turunkan hukum yang lebih adil, yaitu Al-Quran, dengan adanya hukum qisas. Jadi orang sekarang akan berpikir berulang kali kalau kemudian akan membunuh orang lain. Hari ini mungkin jauh lebih dahsyat daripada zaman Fir'aun maupun zamannya Abu Jahal. Kalau dulu pembunuhan itu terjadi ketika kemudian manusia itu sudah lahir ke dunia, baru kemudian dibunuh. Hari ini manusia belum lahir itu sudah dibunuh. Aborsi. Perempuan hari ini mereka membunuh janin, janinnya belum keluar, belum lahir itu sudah dibunuh. Kalau di zaman Fir'aun, di zaman Fir'aun itu terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap bayi laki-laki. Yudzabihuna abna'akum wa yaslahuna nisa'akum. Yang dibunuh bayi laki-laki. Fir'aun mengirimkan al-qujunya. Ini diintai perempuan-perempuan yang sudah hamil dua, dilihat kapan melahirkan. Kalau lahir, lihat laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, bunuh. Yudzabihuna abna'akum. Yudzabihuna itu maknanya bukan membunuh tapi nyembelih. Disembelih. Pembunuhan itu terjadi dengan cara disembelih. Kalau yang namanya disembelih itu, kalau bapak-bapak yang sering motong nyembelih sapi, nah kira-kira begitulah disembelih anak yang baru lahir. Tapi yang dibunuh adalah anak laki-laki. Kalau yang ternyata perempuan, maka dibiarkan. Hari ini ternyata lebih kejam dari Fir'aun. Kalau dulu yang membunuh anak laki-laki itu adalah Fir'aun, bukan orang tuanya. Tapi hari ini yang membunuh anak itu adalah orang tuanya, ibunya sendiri. Bahkan belum tahu ini laki-laki atau perempuan sudah dibunuh. Bahkan belum keluar batang hidungnya itu sudah dibunuh di dalam rahimnya. Orang yang membunuh hari ini jauh lebih kejam daripada Fir'aun. Kita membayangkan kalau Fir'aun itu sudah begitu kejam, tapi orang tua yang tidak bertanggung jawab hari ini, mereka lebih kejam dari Fir'aun. Di mana letak keadilan hukum sekarang? Apakah hukum sekuler liberal itu memberikan keadilan kemaslahatan bagi kita hari ini? Adakah orang-orang yang mengaborsi anaknya itu dihukum? Apakah mereka dihukum? Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kemudian mereka dihukum karena mengaborsi anaknya? Tidak. Hukum sekuler hari ini tidak memberikan jaminan keberlangsungan hidup bagi dia. Tidak ada hibdun nafs. Kemana kita mencari hibdun nafs? Penjagaan terhadap jiwa kita di dalam hukum sekuler ini. Tidak ada undang-undangnya. Apakah kemudian mereka juga akan dibunuh? Ibunya juga akan dibunuh karena membunuh anaknya? Tidak. Akhirnya berapa angka aborsi yang ada hari ini? Jumlahnya cukup banyak. Itu saat ini yang kedua, hibdun nafs. Yang ketiga adalah hibdun nasab, menjaga keturunan. Hibdun nasab. Di dalam Islam itu, seseorang yang sudah baligh, ketika dia sudah sanggup untuk menikah, maka dia akan dinikahkan. Ayah yang punya anak perempuan, maka dijaga baik-baik. Siapa yang dijaga baik-baik, maka Allah akan sediakan surga baginya nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, ketika dia menjaga anak perempuan yang mendidiknya, kemudian menikahkannya, maka Allah sediakan satu surga baginya. Tapi hari ini orang tua membiarkan anak perempuannya tidak dijaga, tidak menutup aurat, akhirnya kemudian melakukan hubungan di luar nikah. Akhirnya lahir anak tanpa nasab. Akhirnya dinasabkan kepada ibunya. Putus nasabnya. Terjadi seks bebas.
apakah kemudian mereka dihukum karena melakukan perzinahan? Kalau di dalam Islam, siapa yang melakukan perzinahan kalau dia belum menikah, maka dia akan diterah 100 kali. Ni'atu jaldah 100 kali. Tapi kalau dia sudah menikah, berhubungan suami istri dengan yang bukan istrinya, maka dia akan dihukum rajam. Hari ini apakah kemudian kita mendapat hukum itu? Apakah terjaga nasab hari ini? Berapa banyak anak yang lahir tanpa bapak, tanpa nasab? Saya dulu pernah kuliah di peternakan. Saya kuliah jurusan peternakan. Sebelum masuk di pesantren, saya jurusannya jurusan peternakan. Di peternakan, ini bapak-bapak ibu-ibu saya kasih tahu. Di peternakan itu kita diajari bagaimana mencari bibit unggul sapi yang bagus secara genetik. Sapi jantan, sapi betina yang bagus secara genetik, maka nanti akan dikawinkan. Lahir anaknya juga bagus secara genetik. Dari mana kita tahu kalau kemudian sapi ini bagus secara genetik? Kalau ini anak sapi lahirnya dari sapi A. Itu di dalam peternakan ada recording namanya. Recording itu pencatatan. Jadi ada nasabnya. Sapi itu jelas nasabnya. Nasabnya jelas. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Ini anaknya. Oh, ternyata bapak dan ibunya itu adalah bibit unggul. Anaknya pasti bibit unggul. Baru kemudian dibeli dengan harga yang lebih mahal, bahkan diikutkan kontes. Jadi sapi saja punya nasab hari ini. Ini manusia lebih mulia daripada sapi, tidak ada nasabnya. Kita berusaha mati-matian, itu para peternak itu, mereka berusaha mati-matian untuk menjaga nasab sapi, tapi tidak menjaga nasabnya sendiri. Kemana kemudian akal mereka? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam. Makanya kemudian maslahat berikutnya yang keempat itu adalah hibdul karamah. Syariat itu menjaga karamah kemuliaan Bani Adam. Walaqad karamna Bani Adam wa yahmiluna fil barri wal bahri. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak, anak cucu Adam. Allah angkat mereka di darat maupun di laut. Anak Adam itu jangankan ketika dia hidup, matinya saja masih mulia. Makanya kemudian tidak boleh orang mati itu dicincang tubuhnya, dimutilasi, mematahkan tulang mayat saja itu hukumnya dosa, meskipun dia sudah tidak hidup lagi. Anak Adam itu sampai kiamat itu masih mulia. Begitulah kemudian syariat itu menjaga kemuliaan kita. Hari ini apakah kemudian kemuliaan itu terjaga? Di Wamena kita lihat sampai hari ini belum selesai kasusnya. Berapa ratus orang kaum muslimin yang dibantai di sana. Anak-anak disembelih. Tidak ada kemuliaannya sama sekali. Hilang kemuliaan kita di dalam hukum sekuler ini. Tidak terjaga, jiwa kita tidak terjaga. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan jiwa kita, mengharamkan darah kita. Sebagaimana kata Nabi, fa inna Allaha harrama 'alaikum dimakum wa amwalakum wa a'radakum. Allah itu telah mengharamkan bagi kalian darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian. Maka haram hukumnya menumpahkan darah. Haram hukumnya menumpahkan darah. Haram hukumnya merampas harta orang lain. Ibu-ibu kalau punya rumah, atau bapak-bapak punya rumah, buat pekarangan rumah, kemudian buat pagarnya, ngambil tanah tetangga 1 senti. Haram hukumnya. Ngambil tanah tetangga 1 senti, karena nanti di akhirat kata Nabi, mereka akan dikalungkan dengan 7 bumi. Haram hukumnya, karena itu menjatuhkan kehormatan saudaranya. Maka Islam mengharamkan gosip, riba, apalagi fitnah. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, menuduh si fulan berzina, menuduh si fulan berzina, menuduh si fulanah itu sebagai pelaku zina, itu haram hukumnya. Kemudian maslahat berikutnya adalah hibdul mal, penjagaan terhadap harta. Makanya kemudian di dalam Islam ada hukum hak sariqah. Orang yang mencuri akan dipotong tangannya. Hari ini orang mencuri.
bukan sabina dua dina, satu juta dua juta, tapi puluhan triliun. Kasus BLBI sampai sekarang belum selesai. Sampai hari ini, kasus Senturi sampai hari ini juga belum selesai. Kemana uang yang dirampas oleh mereka? Tidak ada hukumnya. Kemudian yang berikutnya adalah Idul Army menjaga keamanan. Ibu-ibu dan bapak-bapak hidup di Medan sudah sekian tahun, apakah sudah merasa aman itu di sini? Sudah merasa aman? Pulang malam-malam jam 1 malam merasa aman atau tidak? Berangkat subuh-subuh sebelum subuh masih merasa aman? Saya berangkat isi kajian sebelum subuh itu kadang-kadang merasa tidak aman, meskipun di jalan tidak ada apa-apa. Merasa ada perasaan tidak aman. Kenapa? Karena masih beredar orang-orang itu yang mereka melakukan perusakan, perampokan segala macam, mereka masih bebas berkeliaran. Begal, orang yang membegal hari ini apa hukumannya? Bapak-bapak, orang yang membegal itu apa hukumannya hari ini? Apakah dipotong tangannya? Apakah disalib? Apakah diarak keliling kota Medan? Kalau di dalam Islam orang yang melakukan perusakan, teror semacam itu, lihat Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innama jazaa'ul ladzina yuhaaribuunallaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Empat hukumannya, pilihannya empat. Orang yang memerangi Allah dan Rasulnya atau yang berbuat kerusakan di permukaan bumi, maka mereka akan dibunuh, atau mereka akan disalib, atau mereka akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau mereka akan diusir dari negerinya ke tempat pengasingan. Empat pilihan hukumnya tergantung seberapa besar kejahatan yang mereka perbuat. Jangankan itu, di dalam Islam itu nodong pisau di hadapan saudaranya itu sudah mendapat laknat malaikat. Man asyara 'ala akhihi bi hadidatin la'anatul malaikah. Siapa saja yang menodongkan pisau di hadapan saudaranya ini, baru menodongkan pisau, belum kemudian menusuk, maka laknat malaikat akan terkena kepada mereka. Jadi sudah dapat laknat malaikat. Itu Hibdul Amni, itu syariat akan menjaga keamanan. Yang terakhir adalah Hibdul Daulah. Hibdul Daulah itu adalah menjaga daulah, menjaga negara. Penjagaan terhadap negara itu adalah bahwa kaum muslimin tidak boleh hidup kecuali mereka memiliki satu pemimpin yang mereka akan menerapkan hukum Allah di tengah-tengah kaum muslimin. Terakhir, sebelum saya tutup, tahun 2008, karena ada kekhawatiran dan kita menerapkan syariat Islam, apakah bisa adil? Adil bukan hanya kepada kaum muslim tapi juga kepada non muslim. Saya 2008 itu pernah audiensi kepada salah satu lembaga di kampus Universitas Brawijaya, Unit Kerohanian Kristen Katolik. Saat itu tahun 2008, mungkin bapak-bapak masih ingat atau ibu-ibu, saat itu kan terjadi krisis global. 2008 terjadi krisis global, krisis ekonomi global. Tahun 2008 itu kita belum pernah sekalipun audiensi ketemu dengan komunitas non muslim. Nah, kebetulan kita masukkan surat, kita mau audiensi tentang sistem ekonomi Islam dan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis. Kita masuk ke sana kemudian kita jelaskan, kita dikasih waktu 30 menit, kita diskusi, kita jelaskan di mana letak kesalahan kapitalisme global sehingga kemudian siklus apa namanya krisis itu terjadi terus menerus tanpa berhenti. Kemudian kita memberikan tawaran solusi, tidak ada jalan lain kecuali kita menerapkan sistem ekonomi Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Setelah kita jelaskan secara gamblang, kemudian kita tanya, kalau seperti ini sistem ekonomi yang akan diterapkan, apakah saudara-saudara kami dari kalangan Kristen Katolik ini bersedia untuk hidup di bawah naungan syariat Islam? Apakah mereka dari sekian ada 30 orang, 29 di antaranya mereka angkat tangan, kalau seperti itu sistem ekonomi Islam, seperti itu syariat Islam, maka kami tidak keberatan untuk hidup di bawah naungan syariat Islam. Takbir. Jadi
kalau sudah ada orang yang mengatakan bahwa mereka akan hidup tertindas, sesungguhnya itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Jadi kalau ada bapak-bapak mendengar orang-orang yang mengatakan demikian, tinggal ta'awudz dan baca surah Al-Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari ketika kemudian dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi itu sesuatu yang mesti kita perjuangkan. Kalau kita tidak pernah mendakwahkan agama ini, syariat Islam ini, bagaimana dan mereka akan mengerti tentang keagungan syariat ini? Di antara 30-29 yang sepakat, hanya satu yang tidak setuju. Satu saja yang tidak setuju. Yang satu ini kan bisa kita abaikan. Yang penting mayoritasnya setuju. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita hari ini berkumpul di sini menaungkan hati kita, menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti apa yang telah diwariskan oleh beliau, sehingga kita berharap nanti di akhirat kita berkumpul bersama dengan beliau, berkumpul bertemu di beliau dengan beliau nanti di telaga beliau, yaitu Al-Hawd, yang kata Nabi SAW, ma'uhu abyadu minan laban wariduhu abyadu minan mis wakizanuhu kanujumis sama, yang airnya itu lebih putih dari susu, aromanya lebih harum dari minyak mis, dan kayu-kayu yang ada di dalamnya itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah, berdiri di bawah liwa beliau dan dikumpulkan bersama dengan beliau di dalam surganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.